Halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Bertemu lagi dengan saya jam Kinsya Masih di Pulawok Racing Official Nah ya untuk kali ini Saya seperti biasa ya Melakukan kunjungan kerja atau setu dibanding banding Nek bahasa Rendi Nemono ya Meh kayu KKN Kayak ngono Kuliah kerja nyata tapi nyata otot otodidak ya Kuliah main karoseri seperti itu pemirsa. Oke menjadi seperti biasa saya sudah berada di Karoseri Aris Putra Nah, sekarang kita saksikan bareng-bareng ya kira-kira akan ada truk yang mau rilis terbaru atau mungkin sedang garap truk berapa yang ada di Karoseri Aris Putra. Selamat menyaksikan. Oke, pemirsa. Nah, inilah dia ada Salvador yang rencananya 30 tahun yang akan datang baru akan dirilis ya dari Karoseri katanya biar menjadi truk antik, tapi bukan itu, bukan itu, bukan itu. Nah, ini walaupun platnya F, tapi ini yang punya Wonosobo ya atau Wonosobo Pret seperti itu pemirsa. Ini bukan Euro 4 ya, tapi ini Euro 2. Mohon mangap kalau agak sedikit berisik karena di belakang banyak setan-setan ya. Jadi sedikit berisik itu toyol-toyolnya itu di belakang sedang pada sibuk kerja pemirsa. Nah, ini nih kita lihat dari depan. Nah, ini kita lihat dari depan ya. Nah, ini kita lihat dari depan. Ini untuk desain kanan kirinya itu beda, tapi karena yang sebelah kanan nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini yang sebelah kiri dulu. Nah ini yang sebelah kiri. Ini full hidrolis semua ya, mulai dari bumper depan. Nah ini mulai dari bumper depan, dari pengaman samping ya, dan full stiker. Nah ini full stiker ini. Nah, ada tulisannya ya. Kita masuk ke dalam. Oke mermirsa ini sudah di cover semuanya ya Dengan warna kuning hitam Ini Euro 2 ya Ini belum Euro 4 Ini Euro 2 mermirsa Keluaran season terakhir Nah ini yang Euro 2 ini Mantap sekali Ini Euro 2 Untuk yang pengen tahu kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan Bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi atau bisa menghubungi langsung ke Mas Aris Putra ya, lambaikan tangan. Nah, bisa menghubungi langsung ke Mas Aris Putra. Untuk kisi-kisinya habis berapa, Bos? 8 titik titik, 9 titik titik, 1 titik 9 titik, 9 titik titik. Oke, mantap sekali ya. 9 titik titik. Ini kira-kira audionya kok kok audio. Dashboardnya dilepas, ini mau dipasang apa? Ini Oh, dari itu sudah lepas. Oh, ternyata dari sananya sudah dilepas. Kirain saya mau dipasang AC atau audio ternyata dari sananya sudah lepas karena saya lama ya nggak melakukan kunjungan kerja ke sini seperti itu. Nah ini bisa dilihat menggunakan kanal press semuanya, menggunakan kanal press semuanya ya. Paling belakang seperti biasa gede. Ini dengan tinggi 180 kayaknya nih. 185. Oh ini mantap sekali ya. Seperti si Dawo ini tingginya 185. Nah, ini tingginya 185 remirsa. Stop lamp belakang menggunakan lampu polpo. Nah, ada emblemnya Aris Putra Karoseri. Oke, okay. mantap sekali kan? Nah, ini. Jos. Tulisannya gerak cepat. Masuk. Mantap. Setelah yang ini truk yang mau rilis ini yang sedang diprojek ya wah ini punyanya Mbak Rondo ini nanti tulisannya di depan tulisannya janda pirang ini ya mantap sekali ini request ah asli ya ini nanti depannya di request dikasih tulisan dong bos Aris ya janda pirang ya mantap everybody banget ini ini ini, ini masih mencari sopir ini ini 2014 ya setorannya sopirnya sejabatnya ini tenang aja juragannya sangat top sekali everybody kalau yang ini ya ini mau dimodif jadi ini, ini nanti, nanti mau dicat ulang, terus pengaman turun, diganti yang full variasi ya. Nah ini, ini, ini. Ini truk yang ketiga, ini juragannya sangat los ini. Setorannya sedapatnya ini. Mantap sekali ya. Untuk Mbak Nopi, everybody semoga semakin lancar, semakin sukses. Dan yang pasti rezekinya semakin berkah dan melimpah. Amin ya robbal alamin ya. Nah ini jadi nanti mau direnovasi dulu ini remir saya. Nah ini, ini, ini. ini. Itu lihat ada rantainya itu kalau sopirnya di, di Solo setoran sejabatnya tapi masih neko-neko nanti akan digantung di itu remisah. Ini sangat los ya dulu Nah ini katel ini katel. Kalau yang ini katel ya, nah ini, mas katel ini ya, halo ini mas katel. Nah ini juga sama ya renov. Nah ini renovasi berarti ada satu dua tiga empat lima ya. <tuh>, yang masih proses pengerjaan di sekitar 75 persen. Wah ini ada biasa ini ya, toyol udah sireng ini. Nah itu, itu toyol udah sireng. Nah itu ada toyol udah ya, pakai kacamata. Itu, itu sebenarnya rabun jauh ya. Nah itu bisa dilihat ya, mengklang, 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 mengklang. Wes lengkap bikin angin ini, itu loh mengklang, mengklang anak Mirsa. Dan ini ada Euro 4 ini ya, ada tulisannya. FE itu Jumat HD. Ini juga sama Euro 4, yang itu Euro 2 ya. Nah, yang itu Euro 2. Euro 2 dan yang ini Euro 4 pemirsa. Ini Euro 4 ini. Ini Euro 4. Ini Euro 4 juga ya. Nah, ini sedang proses semuanya. Ini menggunakan hidrolis semua nanti. Ini bumpernya juga sedang dibuat untuk dudukan hidrolisnya sama Terus, untuk pengaman sampingnya juga sama, sedang diproses untuk pembuatan hidrolisnya ya. Nah, ini juga sama, nanti dihidrolis. Ini depannya juga sama ini. Nah, ini juga sama. Untuk NMR-nya, oh ini ada, Mbak Hakim ya. Oh ini ada Mbak Hakim. Yang ini kayaknya sudah masuk ke tahap 90% ya. Ini hmm. ini kayaknya sudah masuk ke tahap 80% Indonesia. Nah, ini kayaknya sudah masuk ke tahap 80%. Ini sudah masuk ke tahap 80%. Kita lihat dalamnya kayaknya kok sudah full audio ini. Oh, lihat ya. Nah, ini ada Sony karena salone ini pinggir sebelah kanan kiri orang supirnya main kebudegan orang naik turu eh kena teh nah ya yang seru nih remirsa mantap sekali nah dan ini menuju ke yang tahap 95% ya ini remirsa mantap sekali ini sedang proses pemasangan cutting stiker masih disponsori oleh Andi stiker ya Halo bagaimana kabarnya Baik. Gimana untuk fan MU pada musim ini? Pesimis atau mungkin semakin sinis? Optimis. Tetap optimis. Iya, tetap optimis. Walaupun sudah uh, belum dapat piala seperti Arsenal ya. <laughs> ya sing sabar bae ya. Hmm, sing sabar bae. kan ikin sih. Orang iki sih. Apa? Ora apa iki melasepur yakin fan MU sejati tapi do terkhianati gara-gara Maguire. <laughs> <laughs> Nah ini sedang proses penggarapan stiker oleh Andi stiker atau Andi Sen ya. Nah ini pemirsa. Ini bisa dilihat. Ini renovasi juga sih. Ini renovasi juga ini. Nah ini renovasi, renovasi juga. Awal mulanya buatan dari New BGC ya. Dan direnovasi di sini pemirsa. Mantap sekali. Hmm. Ini sedang proses pemasangan cutting stiker. Berarti ini sudah mendekati titik 95 persen. sebentar lagi akan selesai ya. Nih, ini bagian tukang pemasangan stiker ini puasa semua ya, karena tidak ada yang minum, tidak ada yang makan. Nih, saya nek udut kan orang gawe, orang hilang nang orang hilang nang ngeleh. ini puasa, gue nih kayak ngono orang Iya, lagi puasa. Oke, okay, remisa, jadi baru hanya satu, dua, tiga, empat, ya. uh, yang masih diproses atau dalam proses pengerjaan. Silakan masukkan kendaraan Anda atau unit terbaru Anda di karoseri Aris Putra ya, mumpung antriannya masih sedikit, nih, hanya ada dua, oh berarti sekitar tujuh yang ada di... Karoseri depan ya atau di gudang lama. Nah itu di gudang lama, jadi silakan datang ke sini. Untuk info lengkapnya sambil kita tanya-tanya sama yang punya karoseri ya. Nah ini ini bagian untuk apa namanya e pengdempulan ya. Ini nanti mau buat beli jemput <gum -teman> <Jum -teman. teman> tempur ya kayak kaderan. es itu jas terus pokoknya happy sekali ya ini ini pecinta membahagiakan emak-emak semuanya ini kalau di sini pokoknya kru yang udah di harus putra itu uh, lanang sejati semuanya ya pemirsa lanang sejati semuanya oke okay, kita sambil tanya sama bos Aris halo bos uh, sedikit tanya-tanya ini kira-kira kalau untuk yang mau masuk daftar antrian uh, tinggal berapa unit yang mau selesai yang mau selesai ini 5 unit. 5 unit. Berarti kalau akhir bulan ini masuk bisa masuk ke nomor antrian pertama ya. ya. Oh, mantap pemirsa. Jadi bisa langsung diproses, waktunya tidak lama ya dan akan segera direndikan seperti ya. itu pemirsa. Langsung saja ya. Yang mau tanya-tanya bisa menghubungi ke nomor yang tertera ya. Ya, itu di atasnya, Bos. Aris nanti di sini tak kasih eh, link-linknya Aris Putra biar langsung berhubungan bedan ya. Eh, berhubungan. Berhubungan apa koneksi ya tanya-tanya. Oke, pemirsa. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini tentang seputar informasi karoseri Aris Putra ya e, Bosenom yang punya karoseri masih muda. Di sini juga semuanya isinya anak muda-muda semua ya. Cuman ini yang agak tua itu ya. Ah, itu, itu agak tua. Oke, pemirsa dan terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf dan oh ini mandornya datang ini ya kepala produksi itu. Ah, kepala produksi. Oke mermisa sampai di sini dulu. Tidak lupa saya doakan untuk mermisa semuanya semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan rezeki. Dan yang pasti jangan semangat dan tetap putus asa. Selalu tonton video dari Bolaw Racing Official dan yang ingin buat uh, bak beserta variasinya, langsung saja ke Karoseri Aris Putra. Menerima pembuatan bak baru, renovasi dan yang pasti hasilnya mantap sudah ada seperti yang dipakai di Bolawuk. Ada si Ombros, ada si Muncis, ada si Kintel ya. Alhamdulillah dan jos sekali remirsa. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.